Gimana nih suara aku dan tampilan aku, apakah sudah aman nih, Besti? Aku mau ingetin nih, seperti biasa ya, tips Ibu Karen. Kalau yang biasa ikut pasti udah tahu lah ya tips dari aku. Kalau ngerjain soal fokusnya kemana coba, kalau tipsnya dari aku. Ada yang masih inget gak? Masuk, Salsya. Iya, aktif-aktif di tweet aja ya, bener banget, Maul. Aku juga biasanya infonya dari Twitter, rame banget di Twitter soalnya. Oke, benar banget. Novia, Revina, Silvi ya. Jadi fokusnya itu di soal dulu. Aku biasanya fokus ke kata kunci di soal. Habis itu baru ke jawabannya, ke teksnya, dan yang terakhir eliminasi jawaban. Kenapa? Karena kalau contohnya kalian fokus ke teksnya aja, waktunya habis guys ya. Jadi harus kerja cerdas gitu ya. Harus tahu apa sih yang diminta dari si soal itu gitu. Jadi boleh banget ya di SS nih. Yang butuh, yang belum dapet ya boleh banget. Oke, ini ternyata udah pada tahu semua ya. Dan udah mungkin menerapkannya di teman-teman gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja nih teman-teman ke soal yang pertama kita. Jadi di sini aku punya teks yang pertama nih teman-teman. Tentang VOC. Wah, ada David at Impera gitu ya. Nah, ternyata soalnya ini ya teman-teman ya. Bentuknya tuh kayak gini guys. Kita ke soal ya, karena kita fokus ke soal dulu. Soalnya bentuknya kayak gini. Teman-teman ada yang pernah ikutan AKM nggak? Ada yang pernah ikutan AKM? Ada yang pernah ngerjain soal-soal AKM? Coba, ada yang pernah ngerjain belum? Enggak, Sisi enggak. Teman-teman yang lain gimana? Salwa juga belum. Hana udah pernah ya? Oke, Novia pernah, Dani pernah. Coba kalau ngelihat soal ini tuh mirip AKM enggak sih guys? Coba yang udah pernah ngerjain soal AKM ya. Mirip enggak sama soal AKM? Wih, udah pernah ya. Ada yang udah pernah. Firly, Nore udah pernah juga ya. Mirip enggak? Iya, Keiza. Mirip banget ya. Yes, Naila. Mirip banget. Jadi kalau kalian pengen latihan soal model-model buat persiapan SNBT, kalian juga bisa pakai soal-soal AKM. Kalau saran dari aku. Karena mirip banget sih teman-teman jenis-jenis soalnya. Ini jenis soal yang pertama ya. Jadi kalian itu tinggal pilih aja pernyataan itu benar atau salah gitu. Dan di sini kita diberi 5 pernyataan. Oke, sekarang kita lihat ya untuk pernyataan yang pertama dulu. Kita fokus ke pernyataan yang pertama dulu ya. Coba kita baca bareng-bareng nih ya. Kongsi dagang pemerintahan Belanda menggunakan siasat David at Impera untuk menguasai wilayah di Indonesia. Oke. Nah, kita coba satu pernyataan dulu ya buat ngefokusin teman-teman. Kita coba nih, kita baca teksnya ya. Nah, teman-teman boleh baca dulu. Aku kasih waktu 40 detik ya. Coba ya. Kita coba dulu teman-teman ya. Kita coba dulu 40 detik kira-kira selesai nggak nih teksnya. Untuk mencari pernyataan yang tadi. Apa ya tadi pernyataannya ya? Oh si dagang pemerintahan Belanda menggunakan siasat David at Impera. Iya apa enggak? Silakan ya teman-teman boleh dibaca dulu. Kalau udah siap boleh ketikkan U juga ya. Oke, ternyata belum 40 detik dan udah pada U ya. Oke. Nah, karena udah pada U semua nih ya. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Setelah ini pollingnya akan aku munculin, jadi teman-teman boleh refresh dulu.
Mantap, 95% di sini. Weh, weh, weh. Yoi, jawabannya ini bener ya teman-teman ya. Dan udah 95%. Good job. Nah, coba kita baca teksnya ya. Bener nggak sih? Nah, di sini ya, ada David at Impera nih guys. David at Impera. Ada yang tahu nggak David at Impera itu tuh apa sih sebenarnya? Nama lainnya, kalau di sejarah itu sering ingetnya apa nih teman-teman? Politik apa? Ada yang tahu nggak politik apa nama lainnya? Yes, bener banget Lutfiah ya. Tama juga bener banget. Jadi politik David at Impera itu nama lainnya adalah politik adu domba teman-teman. Adu domba itu gimana? Jadi VOC ini ada di tengah-tengah nih. Nah, dia ngadu domba aja nih. Orang ataupun kelompok yang pengen diadu gitu. Nah, di sini ya, VOC sebagai kongsi dagang nih teman-teman. Dia ini ya, kongsi dagang Belanda, milik Belanda di Hindia Timur. Yang menguasai Nusantara melakukan politik ini gitu. Nah, David at Impera ini berasal dari bahasa Spanyol ya, yang artinya kurang lebih itu belah dan kuasai. Jadi sengaja memecah belah gitu ya, biar bisa menguasai lawannya gitu. Yes, buat kelahi ya. Aduh sip, tolong putri. Aduh kambing, nggak ada kambingnya ya. Nah itu ya teman-teman ya, di pernyataan yang pertama dan udah 95%. Nah untuk pernyataan berikutnya, aku pengen kasih waktu kalian ya untuk pernyataan yang kedua. Boleh dibaca dulu. Di sini ya, ada kerajaan Mataram nih, terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Benar atau salah? Ingat ya, kerajaan Mataram terbagi jadi 4 karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Coba kita baca ya. Yes, sabar pagi ya. Baca teksnya nih, silahkan. Kalau udah siap, bisa ketikan U ya. Terkecoh, oi, 59%, oi, jawabannya tuh harusnya tuh salah, 59%. Wadaw, wadaw, wadaw. Silakan ya teman-teman, boleh di refresh ya. Kalau misalnya agak kayak telat-telat gitu, boleh di refresh dulu. Coba kita cari tahu, apakah Kerajaan Mataram itu terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah-pisah karena adanya perluasan daerah kekuasaan. Coba kita baca dulu ya teman-teman ya. Nah, mana nih ada kata Mataram nih? Nah, teman-teman nih ya, kalau ngerjain soal bisa pakai scanning. Jadi tadi kan udah Mataram, yaudah kalian cari mana nih Mataram, mana nih Mataram ya. Kalian cari ini mana Mataramnya. Wah, Mataram ternyata ada di sini nih. Nah, di sini ada Mataram yang melemah terbagi menjadi 4 wilayah yang terpisah. Nah, mereka ini terpisahnya karena apa? Kebalik ya. Iya, Dil. Terpisahnya karena apa nih, guys? Ya, terpisahnya karena tadi. David at Impera ya. Jadi VOC ini dalam hal politik, militer, ekonomi melestarikan penjajahannya di Indonesia. Nah, dia mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menaklukkan raja-raja. Misalnya Kerajaan Mataram tuh yang dibagi jadi 4. Makanya Mataram sekarang kayak yang kita kenal ya, ada Kesultanan Jogja, Kasunanan Surakarta, Pakualaman dan juga Mangkunegaran gitu. Iya, karena pecah belah ya, bukan karena perluasan wilayah. Jadi di sini salah.
Okay, benar salah. Okay, kita lanjut ya di pernyataan yang ketiga. Coba dibaca dulu nih teman-teman. Sikap pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik mempengaruhi semangat kebersamaan dalam menghadapi pandemi. Oke, coba aku baca teksnya ya. Nah, boleh teman-teman dibaca dulu. Kalau udah siap, ketikan U. Ya, ingat tadi ada kata pro kontra. Sip, kita lihat ya. Ini kayaknya teman-teman pada cepet-cepet banget ya, gercep-gercep banget ya. Wih, naik 77%. Nice, 77% di sini. Tapi masih banyak yang terkecoh. Aku pengen tahu teman-teman, kalian nemu sikap pro dan kontra itu ada di paragraf keberapa coba? Ini kan ada 3 paragraf ya. Ada paragraf 1, ada paragraf 2, dan ada paragraf 3. Pro kontra itu ada di paragraf berapa? Yes, 2 ya. 2 gitu ya. Jadi di sini nih teman-teman ya. Dalam konteks David et Impera gitu ya, berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi kelompok yang lebih kuat. Nah, kondisi ini juga terasa nih pas pandemi COVID-19 kemarin ya. Kita tak sadar bahwa pro kontra terhadap sebuah kebijakan publik misalnya justru memperoleh panggung daripada upaya kita untuk keluar dari pandemi gitu teman-teman ya. Iya, Anyong Risa. Jadi sama aja nih teman-teman ya, si pandemi itu kayak David et Impera tadi bisa memecah belah kita. Kita nggak sadar kalau karena pro kontra itu dalam menghadapi pandemi, kita jadi nggak bersama gitu. Ya kalian ingat aja deh ya, pas misalnya ada orang yang kena COVID, ya udah tuh langsung bener-bener tuh bukan yang didukung, malah dijauhi misalnya. Bahkan dulu tuh sempet ya teman-teman ya aku kan dulu kan aku rumahnya di kampung ya. Terus pas aku pulang aku kayak nggak diusir sih, kayak nggak dibolehin di rumah dulu gitu. Sedih banget emang. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Relate banget ya. Iya, okay. Kita lanjut nih. Masih ada lagi ya. Di sini ada keempat nih. Coba boleh dibaca ya teman-teman ya. Iya, aku dari ini teman-teman. Wilayah Jawa Tengah pokoknya. Nah di sini ya ada sikap bersama nih teman-teman. Dalam menyikapi kebijakan publik memperoleh ruang dan ekspos yang luas dalam menghadapi pandemi. Oke, sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik. Memperoleh ruang dan ekspos yang luas. Coba boleh dibaca dulu ya teman-teman ya. Kalau udah siap, ketikan U. Thank you.
63% nih. Good job. Walaupun masih turun ya. 63%. Coba nih teman-teman. Bantu aku dong. Sikap bersama dalam menyikapi kebijakan publik. Memperoleh ruang dan ekspos yang luas. Itu ada di paragraf yang mana? Sikap bersama ya. Ada nggak sih sikap bersama itu ya dalam menyikapi ke apa namanya kebijakan publik? Coba ada di paragraf yang mana nih? Yes. Ada di 2 dan 3 ya sebenarnya ya. Di 2 itu ada pro kontra gitu ya teman-teman ya. Kalau yang di 3 nih ya teman-teman. Ada media sosial yang menjadi ajang mengaduk-aduk jejak digital masa kelam gitu ya. Dimana orang-orang itu dari survei ini ya, hasil presentasi warga DKI itu banyak banget yang menolak vaksinasi gitu ya. Jadi dengan adanya COVID itu kita nggak bersatu, malah makin pecah-pecah gitu teman-teman. Jadi 2 dan 3 sih. Oke, kita lanjut yang terakhir nih ya. Boleh nih teman-teman. Boleh dibaca dulu, aku nggak akan bantu dulu ya. Oke, sudah. Presentase tertinggi warga masyarakat yang menolak vaksinasi justru dari wilayah yang merupakan pusat kasus. Nah, boleh dibaca dulu. Oke, gaspol, gas. Oke, kita lihat ya. Yang terakhir nih ya. Wah, langsung banyak nih teman-teman. 91%. Good job ya. Good job, good job ya. Presentase tertingginya nih ya. Itu ada di masyarakat, ada di warga wilayah yang ada di pusat kasusnya. Nah, coba kita lihat ya. Benar nggak nih? Ada di paragraf yang mana? Benar, ada di paragraf ketiga ya, di mana ternyata DKI Jakarta nih teman-teman ya, yang malah tertinggi gitu ya. Iya, benar banget. Nah, di sini gimana nih? Soalnya easy-peasy atau susah ya? Gimana guys, soalnya gimana nih menurut kalian? Masih easy-peasy atau susah? Iya, jadi dari soal-soal tadi nih teman-teman ya, sebenarnya nih ya, ada dua teknik pembaca yang bisa kalian pakai. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kata Zakwan. Coba nih teman-teman. Di tadi ya, kan tadi kita mencari informasi. Sebenarnya ada dua teknik membaca yang udah teman-teman terapin. Yaitu scanning sama skimming. Jadi kamu tuh misal kalau ketemu ya di soalnya Mataram, ya udah kalian langsung scanning, cari informasi yang spesifik di soal itu biar langsung ketemu gitu teman-teman. Nah, kalau skimming itu nanti lebih ke soal-soal yang sifatnya lebih ke kayak simpulan, pendapat penulis gitu ya. Nah, itu masuknya ke skimming tuh teman-teman. Nah, tadi kan kita cari informasi-informasi doang ya, itu biasanya pakainya scanning. Langsung cek cari aja tuh Mataram. Oke, aku cari Mataram kayak gitu. Oke, yang mana Farista? Oh, yang tadi ya. Boleh, boleh, boleh. Bentar. Ini kalau mau SS, boleh banget ya teman-teman ya. Ya, cari kata kunci ya, Umyo ya. Benar, itu bisa dipakai di kehidupan kamu sehari-hari gitu teman-teman. Oke, sip. Udah ya Farista ya. Gimana Farista? Oh, boleh lihat teksnya bentar? Boleh, bentar ya teman-teman ya. Ini teksnya. Atau teman-teman detailnya boleh banget langsung ke simulasi BP3 ya teman-teman ya.
Jadi kita kesimpulan dulu nih. Tadi kita udah bahas ya teman-teman ya tentang soal-soal. Tadi kita bahas dua soal sih sebenarnya ya. Kita bahas yang pertama tuh ya untuk soal mencari informasi. Dan yang kedua mencari kesimpulan ya teman-teman ya. Teknik membaca apa yang bisa digunakan untuk mencari informasi dan kesimpulan, teman-teman. Coba dari mencari informasi deh. Kalian bisa menggunakan teknik membaca apa coba? Kalian bisa menggunakan apa nih, guys? Teknik membaca apa? Biar makin ini ya. Biar makin paham gitu ya. Yoi. Informasi loh. Informasi. Kalian bisa pakai teknik membaca. Kalau pengen cepat, kalian pakai scanning dulu dong teman-teman ya. Kalian cari kata kuncinya dari si soal dan jawabannya. Itu buat cara cepat untuk mencari informasi. Pakai scanning. Scanning itu berarti gagasannya yang dicari atau kata kunci doang guys. Yoi, cuma kata kunci aja ya. Nah, sedangkan kalau kesimpulan nih ya, kamu bisa pakai teknik membaca yang satunya. Gimana caranya gimana nih? Si skimming ini teman-teman. Yes, nyari gagasannya ya teman-teman ya. Jadi harus baca keseluruhan tapi secara cepat gitu. Nah, ngolahnya gimana nih biar terbiasa? Ya tentunya ya, kamu bisa pakai latihan soal. Bisa ikut TOTO misalnya kayak di ruang guru gitu ya ataupun tempat-tempat yang lain nih buat kalian banyak latihan soal. Simulasi juga boleh dikerjain ya teman-teman ya. Oke. Next time kita akan membahas tentang soal simulasi lagi dan aku akan kasih contoh-contoh soal yang mirip kayak simulasi biar kalian jadi makin kebayang oh soalnya itu seperti apa gitu ya. Sampai jumpa di klinik SNBT berikutnya. See ya. Share ya di sosial media kamu. Thank you.